Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Service Duracell. Oke teman-teman, di tanganku ini ada HP Realme ya. Realme, tunggu sebentar, kita cek dulu. Realme C21 yang kasusnya yaitu tidak ada sinyal atau hanya X saja ketika dikasih kartu. Ini dikarenakan baru saja datang dari luar negeri ya teman-teman ya, atau dari Malaysia dibawa ke Indonesia, sinyalnya langsung hanya panggilan darurat saja. Nah, bisa kita lihat di sini ya, hanya panggilan darurat saja ya. Kita cek sama-sama ya di pengaturan tentang telepon Realme C21 versi Android 11 ya. Kita cek jalur untuk modelnya, pita dasar ya, RMX3201, dan di sini chipsetnya MediaTek ya teman-teman ya. Nah, ini MediaTek. Oke, langsung kita proses. Ini banyak yang support ya, via DFT support ya, via Pandora Box juga bisa ya teman-teman ya. Namun untuk prosesnya kita wajib backup terlebih dahulu ya teman-teman ya, karena ini versi Android 11. Untuk security-nya masih 2023. Nah, ini untuk versinya 11C19 ya, takut nanti nggak support jadi HP-nya akan jadi hang. Oke, langsung kita proses, kita backup dulu menggunakan unlock tool ya teman-teman ya. Oke, kita buka unlock tool ya teman-teman ya. Kita pilih kolom MediaTek, kita pilih Oppo versi 1, Oppo atau Realme versi 1 ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, kemudian kita select, kemudian kita add back, scatter room, lalu di sini kita kasih nama C21 ya teman-teman ya, RMX32. Oke, sisi ada kompornya ya teman-teman ya. Kita ulang. Kita off-kan HP-nya. Posisi off, kita tekan volume atas sama volume bawah ya. Seperti ini, kita colok USB. Nah, jika sudah terkonek, kita tunggu sampai proses backup full roomnya selesai ya teman-teman ya. Oke, proses backup selesai ya teman-teman ya. Dan otomatis HP-nya akan menyala. Nah, ini Realme. Kemudian kita persiapkan saja ya teman-teman ya. Pandora Box-nya kita persiapkan, kita buka. Ini sudah menyala ya teman-teman ya.
cek pengaturan tentang telepon lagi. C21 kita offkan saja ya teman-teman ya. Lanjut kita pilih sesuai tipe Realme. Nah ini 3201 ya teman-teman ya. Di kolom repair kita klik, kita perkecil saja untuk Pandoranya ya teman-teman ya. Kita isi IMEI 1 sama IMEI 2 ya. Kemudian kita klik repair, posisi off, kita tekan volume atas sama volume bawah lah, colok USB. Oke, berjalan di situ ya teman-teman. Oke, proses 80% sudah, 90% ya. Oke, proses repair done ya teman-teman ya. Kita bisa cabut saja untuk USB nya karena ini sudah done. Perlu yang perlu diperhatikan itu teman-teman ya, prosesnya ini hilang data ya teman-teman ya. Tapi kita tes dulu ya. Biarkan saja. Nanti HP-nya auto recovery ya teman-teman ya. Nah ini sudah auto recovery tadi ya. Nah ini sudah auto recovery. Kemudian kita pilih English, kita pilih web data, format data, ada kode, kasih kode di atas ya teman-teman ya. Kemudian kita pilih format saja. Dan prosesnya ini agak lumayan ya teman-teman ya untuk masuk ke menu. Nah ini format successful. Kita tunggu sampai HP-nya masuk ke menu ya teman-teman ya. Agak lumayan ya teman-teman ya prosesnya ini. Jadi untuk teman-teman ya yang mau aktivasi, nah ini sudah masuk menu dan bisa kita cek di situ sinyalnya sudah full ya teman-teman ya, sudah sukses ya.
Jadi untuk teman-teman yang mau aktivasi ya atau mau remote via jarak jauh, bisa teman-teman hubungi saya di link deskripsi service Doracell. Ini via Pandora aman ya teman-teman ya. Aman. DFT juga aman kayaknya teman-teman ya di versi Android seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya servis Doracell. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan mantap ya. 4G sudah full.